السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقال قوم مسلم مسلمات فلقدرت رحمة الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله اكتسبوا مجال كتاب مهمة في علم الحديث. تسبب قصوى الوقت dua bagian daripada atas pada mu'alif rahimah Allah ta'ala wa lupa'ana wa liyakum ya'uduhmi hibidda wa ibn amin wa rabbil alamin. Kata kerana Allah mudahkan kerasumati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan faedah yang kelima dengan sebab berkahwin itu melawani hawa nafsu. Apa tujuan dengan kita pergi berkahwin atau kemudian dengan makan walaupun apa matlamat atau apakah pemicu ataupun tujuan tidak menjadi dengan makan walaupun. Kata dia yang kelima dengan sebab berkahwin itu melawani akan hawa nafsu. Dengan berkahwin ini kita dapat selesaikan nafsu kita yang bergelojoh itu. Bagi kita ni ada beberapa hukum kena dengan perkahwinan. Ada yang sampai wajib menikah, ada sampai sunat menikah, ada sampai harus menikah, ada sampai haram menikah. Wajib menikah bila? Bila dia tengok ayam biru dia hambat. Dia tengok ayam biru dia hambat. Ayam biru tu keliling kampung hambat. Ayam tu wajib menikah. Tak ada orang yang betul kan? Takkan betul-betul. Kerana memerangi akan dia mentadbirkan hak yang wajib atasnya bagi isteri. Dia kata dengan kita menikah ni menghukum wajib kepada kita untuk mentadbir ataupun memerintahkan isi rumah kita. Wajib bagi kita ke atas isteri kita tu, yang pertamanya nafkah kita kepada isteri, yang pertamanya apa? Makan minum wajib. Bila kita berkahwin, maka kewajiban bagi suami ialah bagi makan anak dan isteri. Itu tak boleh tidak. Dengan kadar makanan yang disebut oleh syarak, Nabi buka lah kitab-kitab yang membicarakan tentang perkahwinan itu ulbat umpamanya. Ataupun kitab-kitab lain yang menceritakan tentang kewajiban ataupun nafkah suami kepada isteri. Nabi mengaji sana. Ini saya tentang pun anak-anak muda ini. Ada khusus kahwin, nasib baik lah. Nasib baik ada khusus para perkahwinan sehari istimewa. Setiap hari Sabtu, penuh masal, hari Ahad, setiap hari. Nak jadi bekalan kepada pengantin tadi ini, selama mana pernikahan dia, kalau 30 tahun, 30 tahun lah. Kalau 25 tahun, 25 tahun. Kalau 40 tahun, 40 tahun lah. Dengan dia berkhusus selama sehari setengah. Cukuplah, cukup atau memadai ataupun tidak, terpulang pada tuan itu. Kalau dia rasa cukup. Dengan perkahwinan yang sehari setengah itu, maka dia terbitlah perkahwinan dia dengan sehari setengah yang knowledge tentang perkahwinan. Dan banyak yang gagal. Banyak yang kita tengok. Kalau tuan-tuan lagi duduk di seller file di mahkamah, di pejabat agama, tuan-tuan akan jumpa.
dengan berbagai-bagai kes yang melibatkan budak-budi kita ni, anak-anak remaja kita yang menjadikan rumah tangga ni. Perak ni di antara negeri yang mencatatkan kadar perceraian yang tinggi pada tahun yang pertama pernikahan. Nikah pada tahun yang pertama pun hampir 30% daripada dia bercerai. Siapa tu? Pas suami tu gagal untuk nak mentadbir keluarga dia, untuk nak menjaga anak dan isteri dia, bagi nafkah kepada anak dan isteri yang mengikut yang disuruh oleh Allah SWT. Kalau isteri dia ni jenis makan nasi, maka wajib satu hari dia bagi isteri dia makan dua kali nasi. Wajib, kurang tak boleh, lebih tak apa. Kalau isteri jenis makan secukup, wajib dua cukup sehari. Tak kira masak. Kalau bagi tengah hari, nak bagi pula malam sekali lagi makan, terpulang dekat dia, janji dua hari. Pagi-bagilah, petang bagilah. Malam lagi, isteri minta lagi, nampak dia ni apa kan? Hanya makan sehari dua kali je. Mak tak apa, saya ada lebih-lebih. Saya bagi awak makan kali ketiga, tak apa. Kurang tak apa. Kalau isteri itu jenis makan, sehari segantang. Sekali makan segantang. Maka wajib bagi dia dua gantang, pisari-sari bagi ke isteri dia. Tak tahu aku makan-makan pas gantang pun. Kalau isteri dia itu menikah dengan orang asli, Hawaii. Dia pergi menikah dengan satu perempuan orang asli. Dia makan apa? Ubi. Ubi kayu. Sari dua kepi ubi mau cari baik dia. Siang sekepi, malam sekepi ubi kayu. Dia kentut tak kawan. Kalau isteri ni pergi menikah pula dengan satu orang putih. Isteri dia orang putih. Dia makan apa? Dia makan kentang. Wajib makanan asasi bagi isteri itu dia pergi. Apalagi ubat-ubatan wajib. Kalau isteri dia sakit, wajib nafkah. Disebut bawa nafkah ubat-ubatan. Bicara isteri sakit, beli ubat. Bicara ubat bawa minum itu. Dan pakaian untuk menutup seluruh tubuh isteri dia wajib tutup daripada rambut kepala dia sampai bawah kaki dia wajib. Tak mahu dia buat kompius ni. Tak mahu dia kompius, saya kompius lah usah. Orang perempuan ni kaki dia orang ada ustaz. Tak mahu tu buat komplit macam tu. Yang kalau ada kayu tiga dua kan saya siap balik dengan kayu tiga dua ke belakang tu. Terus saya buat komplit tu. Orang perempuan muka dengan tak buat tangan depan belakang tu saja yang tak perlu tutup. Dalam semayang sekali pun tak payah tutup. Luar daripada semayang, apa yang tutup dalam semayang tadi wajib juga tutup. Tak mau tu buat kompius. Kalau isteri kompius tak apa lagi, suami kompius tak jauh. Kalau suami dia buat kompius lagi, awak nak isteri saya ni sikur-sikur tu mana? Kacau rumah tangga. Sebab suami tadi ni dia tak tahu hak-hak yang wajib bagi dia atas isteri dia, dia tak tahu. Banyak orang ni hari ni. Banyak orang ni jadi dalam masyarakat kita. Azan tak tahu nak apa ni. Azan dia bilang azan masjid macam piram ni. Panggilan pulau. Allahui. Azan. Dengan jumpa setengah dia. Tu bilang tak buat itu imam. Bukan jumpa setengah. Beli dia pun beli. Orang balik buka. Balik makan. Tu suatu pakai lah. Jumpa setengah tu. Orang Arab jumpa tu. Dia pakai dan dia. Yang pakai menjadi tu imam. Jumlah setengah tu imam. Tapi dia pergi guru tiap seraca Allah. Ni imam tempat saya. Imam sini kat dalam kita pun. Kan serupa je. Esok ni kita jumpa di market. Bawa isteri kita pergi market. Dia bawa isteri dia pergi market. Tengok-tengok tu dia. Duk bilang lah semalam ni azan macam panggilan pulau tu. Isteri dia makan pergi dengan pendek. Dia berasa tu sudut jawatan tu cantik lah. Jawatan tu bilang masjid cantik lah. Tapi dia tak tahu benda-benda hak-hak yang wajib bagi isteri dia tutup aurat.
kacau macam tu. Ni dia kata wajib atas suami itu mentadbir atau memerintahkan isi rumah dia sebagaimana yang dikehendaki oleh syarak. Bawa isteri pergi mandi, bawa isteri anak-anak pergi mandi itu batu hampak. Ayat kondilu, bawa isteri pergi mandi, anak-anak pergi mandi, orang penuh ramai. Kami buat satu program bawa ini dekat ayat kondilu, Allah ini kuala kita awak jadi ini orang Islam kita. Kononnya kita nak pas time nak bawa isteri bagi seronok. Inilah zahirnya, inilah fenomena yang isteri suami akan dicampurkan ke dalam neraka. Pasal apa? Pasal terlalu sangat nak bagi isteri dan anak dia seronok sampai buat benda-benda yang ditegak oleh syarak. Bawa isteri pergi mandi bakal tak ada tuan pak. Isteri pun di nalayak tu, anak pun di anak perempuan umur 18 pun di nalayak tu untuk mandi. Dia ambil kain batik bubuh ayam dalam bubuh angin dalam tu. Tapi nanti ikat tu buat bubuh angin jadi apa itik. Dia main nalayak ke sekolah. Ramai ke mata tu tengok tu. Mata-mata orang-orang yang sah nikah dengan anak kita, orang-orang ajnabi, orang-orang yang hilang. Duk tengok anak isteri kita. Bila dia pemakai pada dalam ayah pun, anak kita umur 18 pakai t-shirt. Dia mandi pakai apa? Jubah ni, kasar mandi. Mandi layak. Dah pakai t-shirt lah. Bila anak perempuan kita mangkit daripada dalam ayah tu, mangkit. Bukan kata budak-budak cokodong ni dah. Kalau Datuk Imam pun gigi basuh jentuh layak. Kita jadi bapa. Kita tak mandu ke anak isteri kita atau tengah ada ekses isteri dan anak kita. Tengah ada perhati anak dan isteri. Nabi pernah tanya sahabat, nampak tak ada pasal mandu ke? Ya. Ustaz ni kata tak ada main duit ni. Ya. Tu kerja ustaz. Tu kerja ustaz. Kerja kita boleh ya. Nak bentuk masyarakat bagi elok. Tuan-tuan ada orang ni tengok pada rupa tuan-tuan ni. Saya tengok saya tahu lah anak saya nak tahu macam mana saya tahu lah. Nah, tuan-tuan ni saya tengok ni kumpul-kumpul Quran ni. Dua 10 juzuk apa ni sama-sama ni nampak ni. Dengan muka cahaya, cahaya putih, elok. Hadis saya ingat tak kurang daripada sepatu hadis apa yang dilihat. Dengan mata-mata, dengan... Ini dah apa? Speaker buka dah. YouTube buka dah. Tuan tu pasang akan buang lagi. Buang, kena cakap dia lepas tu tengok-tengok. Tak berbeda-beda kami. Dan sabar atas kelakuannya, atas kelakuan isterinya yang tiada muafakah dengan yang beliau. Dalam kita nak bertadbir akan keluarga kita, anak dan isteri kita tadi ni, dia kata apa? Nombor satu sekali, nombor bagi sekali, nombor hak utama sekali, hak paling kita nak kena ada dalam diri kita ni. Dalam kita nak bertadbir isteri kita, anak kita, dia kata sabar membayar. Sabar membayar tempat. Dalam Quran Allah Ta'ala pernah sebut wa'mur ahlaka bis-solah, suruh akan ahli kamu dengan perintah apa? Perintah apa tu? Kalau orang kenyit aku dia kata apa? Dia tahu perintah itu perintah amat wa'mur perintah amat perintah suruh wajib hukum dia bagi seorang lelaki di kita ni menyuruh akan isteri kita, anak kita untuk mengerjakan solat. Dia kata, kata Allah dalam Quran. Di ujung tu sikit, Allah Ta'ala kata apa? Wastabir alaiha. Suruh anak isteri kamu ikut perintah Allah, nampak satu sekali, Allah Ta'ala kata, wastabir alaiha. Sama. Dalam kita nak suruh anak isteri kita,
kita ni ikut perintah Allah ni nampak satu sekali kata Allah nak kena sabar. Susah tuan-tuan. Kita nikah dengan isteri kita ni, dia turun-turun berkelumung lagu, bos tu kek tu kan. Tentang perkataan yang orang terpuluh, dah ada perkataan yang orang kata ya. Mula-mula orang ingat, masa kita kahwin, mula-mula dengan isteri kita, ingat balik flashback. Berapa tahun tu lah yang kahwin? Tak kahwin? Kawinlah, pernah kawin 50 tahun sudah. Ingat tadi, 50 tahun kalau itu mula-mula menikah, isteri kita pun lah. Tersah sebentar lah. Pakat-pakat tu ingat lah. Tuan-tuan, kita nak bagi, nak bentuk isteri kita. Nabi kata ni, isteri apa ni, dia main daripada tulang musuh, agak kok ni. Oh, susah tuan-tuan. Kita nak main dengan tulang hak bengkok ni, kita keras sikit dia apa? Patah. Kita nak bentuk isteri kita ni daripada Allah, kain kuning yang rambut meki duluan ni dengan udi upeng ke punya rambut duluan isteri kita. Dengan pantih geni ni tak tahu nak apa. Wincu bibiak ni tak tahu nak apa. Tentang respect balik, sebab kau lupa sikit pun kata ya. Tuan-tuan duduk sakit, oh tak payah. Tuan-tuan pakai ingat balik ni. Sampai hari ni, kita boleh bentuk, boleh tarbiah isteri kita. Jadi macam mana agama tak ni? Makan masa, tuan-tuan. Bukan kata hari ni kita kahwin dengan dia, dia satu orang yang masa tu tak peduli sangat dalam bak. Aurat ni dia tak apa nak cakna sangat, tiba-tiba menikah dengan kita. Kita orang masjid, orang sorong ni kita bentuk dia, bentuk dia, bentuk dia. Nak, hari ni nikah, esok dia suruh pakai jubah dengan tudung lampu. Boleh jadi tak? Tak boleh jadi dalam masa syar'i tak boleh dapat macam tu. Mujahadah walani najahat ufina lana liyadahum subulana. Kata Allah. Apa sungguh-sungguh pula kepada agama aku, kata Allah, aku tunjuk jalan. Sikit-sikit kita terbawa dia pergi mengaji, kita terbawa pergi dengar ceramah. Sikit-sikit kita terbentuk di islah, duk islah isteri kita ni. Sehingga berjaya tuan-tuan. Hari ni kita tengok isteri kita, kita nak banding hari 50 tahun kemarin ni. Berjaya tak kita? Berjaya. Semua ni nak kena apa? Nak kena dengan siapa? Nak suruh anak semayang tuan-tuan. Tuan-tuan tak tahu aku anak tuan-tuan. Bagus. Kalau kau usah rumah saya apa? Rumah saya yang paling rayu mana? Pukul 5:30 pulang. Orang-orang ni tak pergi apa? Rumah saya ni kudung 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 pintu kantor. Makin apa? Makin kakak, makin apa? Makin anak kita tuan-tuan. Ha, makin dah lah, makin lah. Pilih mobil banyak ini. Nerak pula ha. Sabar, sabar. Sabar, 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 sabar. Sampai akhir ni kita berjaya. Tuh, Allah Ta'ala datang. Padahal apa? Yang tiada muafakah dengannya dia susah. Pasal apa kita kata susah, kita nak bentuk isteri kita ni? Pasal dia kata kita nak isteri kita ni nak dapat takalluf. Nak dapat satu pendapat ni, maknanya satu kepala dengan isteri kita, susah ke senang? Tentang menggiling kepala panjang, betul ni kita kata, pengarang kita kata, pengarang kita kata, sebab Nabi kata, hak Nabi kata ni Allah Ta'ala kata. Kita nak bentuk isteri kita, hak kita kata, hak bengkok tadi ni, anak kita, hak bengkok tadi ni, anak perempuan kita. Kita nak bagi satu kepala dengan kita, nak bagi mereka dalam keadaan apa, beragama macam mana hak kita dah, susah. Pasal dia kata apa? Tak ada takalluf. Tak ada titik persamaan kita dengan isteri kita. Baru kahwin kemarin, okey. Masa mula-mula bertunang, masa mula-mula
pengantin baru, kita ingat kita mula-mula kita kelas memang kan Tuhan bersyadi, hari pertama kita bersyadi. Ada bersyadi tak? Kami bersyadi tak? Ingat kali suasana syok lah. Masa tu khaitan lalu warna kuning khaitan Isyarikat kata, bila Allah ayam, kata warna hijau. Ayam tak panggil ayam, bila macam tu. Baru tahu Isyarikat itu, dia panggil apa? Apa? Panggil nama apa yang buat? Panggil apa pun, jangan panggil papa pun. Papa, 44 kali papa ke dalam. Bagi abang lah. Abang dia cakap, kau warna hijau ke apa? Padahal kau warna kuning. Kita kata, malah aku semua hijau lagi. Kita kata, padahal kau warna kuning. Lo dah nikah 50 tahun lah. 40 tahun dah nikah. Dia kata, lah aku semua kau warna hijau ke apa? Jadi apa? Biji mata hang buta, mata nampak tu kalau tu ni. Dah kan? Kalau tuan-tuan di sini, ada yang boleh angkat tangan kata kat saya, dah Ustaz, saya nak isteri saya sampai lah satu kepala. Oh, hebat. Hebat. Tuan-tuan orang hebat. Ada satu kuliah saya buat macam ni juga. Ada satu perempuan kata kat saya, Ustaz, Sadia nak cerita lah. Bila Ustaz tu cerita ni, dia kata saya Sadia nak cerita ke Ustaz. Dia kata suami saya, dia kata kahwin dengan saya dah 40 tahun lah. Sampai ke hari ni saya teringin nak buat ayam kali. Sebab saya tak pernah ada peluang nak buat ayam kali. Malaikan ayam dia nak minum tu dia buat sendiri. Ayam saya pun dia tolong buat. Ada ciriknya dengan sorban ubah dengan mata pun celak lagi nampak mandir semula bila Ustaz tu cerita ni pun tak gerak ada mangguk gitu ya macam paham semua tu tumbuh pun pernah buat ayam isyak ni sakit pernah ambil ubat kan pernah tak jadi orang perempuan dia pakai tak Ustaz tapi meluat dari kan. Dia nak habak, dia tak habak, dia habak kau Ustaz, dia tak. Kami ni demam seminggu lah, dia tak tahu kalau kita kami demam. Memang itu. Tapi kalau mereka demam, Allah, maaf, buang apa, aduh. Isteri kita ni, seminggu dah demam, kita tak tahu kita dia demam. Satu hari ni macam mana tak tahu. Belakang lah bau kepak pun, maha panasnya badan. Dia kata, aku seminggu dah demam, bayang tak tahu. Kalau kita demam ni, panadol, ambil lah depan panadol, ayah panah, ayah suar, ayah kurang suar, pergi mati, ayah suar lah orang kata, apa ayah sebut. Mau isteri demam ni, depan lah mati, orang kau ambil ubat ni, payah kita nak tolong. Dan saya meyakin ayah dan saya tuan-tuan ni tak jadi tentu sekatnya. Tuan-tuan ni kalau isteri tak ada sakit tuan-tuan. Nak pulih satu kepala tu susah. Kadang-kadang isteri masuk masjid sikit. Padahal tak masjid pun, baik kita macam mana tak tahu. Apa ni awak dari galak kumpah lah. Di sana kita tak masih lah. Tak masih lepas pasang sama-sama lah. Kadang-kadang ayam. Allah. Syiah dekat isteri. Letiak. Dekat tengah jam letiak. Mungkin habis tu hamai di kampung mana. Lepas ni kumpah lah kampung hang letrik pun tak ada.
kampung hang ni handphone juga tak ada lain. Kampung hang ni nasib baiklah hang nikah dengan aku. Dengan hang nikah dengan aku ni hang jadi senang lagi. Oh lah hang nak buat tak aku jadi. Syari kita buat apa? Buat apa? Aku suruh baju bedo hang jauh ni. Oh apa ni? Kan? Nak dapat satu kepala susah. Pasal itulah kena sabar dalam menandakan nak apa, nak tangani isteri ini mau sabar banyak. Pastikan teguran-teguran yang kita bagi itu, benda yang kita kata nampak dia macam tu cabar agama tu, bagi nasihat, jangan harap dia nak boleh jadi lalor. Sikit. Akhirnya kita akan berjaya dengan tempoh masa kadang-kadang yang akan.